Hai teman-teman semua, selamat datang lagi di channel aku, Agung Buat Rencana. Nah teman-teman, itu teman-teman aku lagi di warung makan di luar teman-teman. Tadi aku disuruh makan sama Papa Antoni di luar teman-teman. Sebenarnya tadi pagi aku udah masak teman-teman, ya udah masak ikan buat sarapan pagi. Cuman Papanya Antoni pengen kita makan di luar aja gitu teman-teman. Ya hitung-hitung refreshing lah teman-teman ya, sambil refreshing sambil cari makan di luar. Sayang, halo. Halo. Nah teman-teman, itu warung makannya bagus banget teman-teman. Wow, tempatnya ini asri banget. Tempatnya aku masuk dalam dulu teman-teman ya. Mau tutup masker dulu. Itu Antoni udah gak sabaran pengen masuk dalam. Sini, sini. Masuk dong. Pegang tasnya, pegang tasnya. Nah teman-teman, ini tempatnya seperti ini teman-teman ya, bagus banget tuh. Keren banget tempatnya teman-teman ya. Aku sih dulu kalau sama papanya Antoni tuh sering kesini teman-teman ya, buat makan aja. Tapi kalau aku sama Antoni sih aku jarang teman-teman ya. Aku lebih sibuk di kos aja sama di tempat kakak aja teman-teman. Nah teman-teman, aku mau masuk ke dalam dulu teman-teman ya sama Antoni. Halo gitu, halo saya, halo teman-teman. Hey, halo, mana mukanya? Mana mukanya? Halo. 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 Nah teman-teman, ini adalah buku menunya. Harganya nggak terlalu mahal-mahal amat teman-teman ya. Jadi aku di sini milih apa namanya, aku beli mie ayam yang jamur teman-teman ya. Aku lebih suka mie ayam yang jamur teman-teman. Itu harganya worth it banget, nggak mahal teman-teman ya. Terus aku mau pilih lagi nasi goreng Hong Kong yang enggak pedes buat anak aku teman-teman Antoni. Terus aku mau pilih lagi apa ya? Aku pilih sapca brokoli buang putih teman-teman ya, cabe brokoli buang putih. Itu kesukaan aku teman-teman. Terus aku mau milih lagi sapi lada hitam ini favorit aku bener teman-teman. Cuman harganya segitu doang teman-teman, murah banget. Terus aku mau pilih buah potong, irisan buah, cuman harganya 15 ribuan teman-teman. Itu dapat 3 baris teman-teman ya. Dan minumannya aku mau pilih es lemon tea teman-teman ya, atau es teh lemon. Itu aku beli 2 gelas teman-teman ya, takut nanti kurang. Terus untuk Antoni aku pilih air mineral yang tanggung aja dah teman-teman ya. Nah segitu aja teman-teman, menunya udah habis. Harganya nggak mahal-mahal banget teman-teman. Nah teman-teman, aku udah pesan makanan. Sembari aku nunggu makanan datang, jadi aku ambil foto-foto sebentar di sini teman-teman ya. Ini bagus banget tempatnya tuh Antoni teman-teman, dia di sana. Dia jauh aja tuh. Halo. Halo, kenapa sayang? Sini. Dia kayaknya ngantuk teman-teman ya. Dia kayaknya ngantuk gitu teman-teman ya. Mari. Tada. Tempatnya indah banget teman-teman. Ini adalah warung makan yang dekat bypass Nusa Dua. Tempatnya asri dan indah banget. Yeay.
semua. Nah, teman-teman, ini makanan aku udah datang, teman-teman. Itu Antoni asik lihat ikan, teman-teman. Nica brokoli bawang putih, ini kuah mie ayamnya, sambelnya, terus sapi saus lada hitamnya, ini mie ayam jamurnya, terus nasi goreng Hongkongnya yang enggak pedes ya, teman-teman ya, buat Antoni, dan minuman buat aku dan Antoni. Nah, teman-teman, sebelum makan kita berdoa dulu. Biar makanan itu menjadi berkah, teman-teman ya, buat tubuh kita dan menjadi sehat di dalam tubuh kita ya, teman-teman. Selamat makan, teman-teman. Iya. Iya. Ini sayang. Ini mana? Ini yang Tony. Apa? Ini pakai kecap? Iya. Halus, Mas. Biasanya campur sama ini, teman-teman. Ibu dong, ibu. Duduk, ya ibu kasih sekarang. Oh, jatuh. Bajunya kan kotor nih. Nih, enggak benar nih makannya, enggak benar nih. Sembarangan nih, enggak benar nih makannya. Sekarang ibu ambil, yuk. Nah, teman-teman, ini mie ayam aku. Di atasnya ini aku taruh apa? Sapi lada hitam, ini cabe brokoli, buah-buahan, dan sambalnya aku habisin semua, teman-teman. Enak banget. Mari kita makan, teman-teman. Nah, teman-teman, aku mulai makan dulu, teman-teman. Ini mie-nya enak banget, teman-teman. Mie ayamnya, mie ayam favorit aku, mie ayam jamur, teman-teman. Aku biasa campur sama sapi lada hitam, teman-teman ya, biar rasanya lebih maknyus, teman-teman. Nikmat banget, teman-teman. Coba aja, teman-teman, kalian kalau ke Bali datang aja ke Jimbaran yang deket KFC Jalan Bypass Nusa Dua, teman-teman ya. KFC-nya sih KFC Jimbaran. Jadi yang ke arah Bypass Nusa Dua itu, teman-teman ya. Teman-teman, ini gerainya yang hijau tadi itu udah dibuka, teman-teman ya. Jadi lebih cahayanya lebih terang sekarang, teman-teman ya. Tadi ditutup karena ada matahari, teman-teman ya, biar nggak kena customernya. Ini, teman-teman, tempatnya lebih cerah sekarang. Thank you.
Ngantuk kayaknya. Ngantuk nggak sempat tidur siang. Nah, teman-teman, aku baru aja selesai makan. Makanannya semua udah ludes, ludes teman-teman ya. Ludes abis, teman-teman ya. Ini enak banget. Masih sisa buahnya aja sama nasi goreng Anthony. Nanti bakalan aku bungkus, teman-teman, dan bawa pulang. Ini Anthony-nya udah kenyang, teman-teman. Nah, teman-teman, kita udah selesai makan. Sekarang kita mau pulang dulu ya, teman-teman. Dan sedikit foto selfie di depan teman-teman ya. Kenyang ya, kalau jalan. Yeah, makasih, Mas. Nah, foto dulu. Kebetulan waktunya udah sore. Dan mau gelap teman-teman, aku udah selesai makan sama anakku. Halo. Halo. Anakku kayaknya kecapean teman-teman, dia kecapean karena tadi nggak sempat tidur siang. Jadi aku mau pulang dulu teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian semua yang udah setia mantengin video aku sampai habis. Sampai ketemu di next video teman-teman ya. Dadah.